Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di channel Markomplong ya. Pagi ini saya bersama siapa ini? Irsadul Ibad mau buat master burung ya. Dan ada apa aja untuk burungnya yang buat master ini dia. Itu ada murai, itu ada kenari. Tapi untuk murainya ini enggak gacor. Nanti enggak gacor gini kan kurang sip ya, nanti tak coba kayak apa gitulah. Nah, itu kalau kenarinya bagus kalau buat masteran. Gacor sekali dia ya. Jadi kita akan mencari tempat hijau-hijau ya, biar enak ya. Di sana ya Mas Sadul. Siapkan ini untuk trackpotnya. Oh, serasa dingin nu. Tutup full medun enggak nganu. Enggak potol lah gitu lah nang. Wis kancing. Wis medun kancing. Kanan. Ya, ini juga. Kalau ini sudah, ini tak bawa, oke? Ya. Cara ini ngerti ra? Lah, dalah. Piye? Ini. Awas sekali. Ora iso to dadi amu iso. Medun ya. Medun. Oke. Medun ini tarik, iki sing tarik medun. Ora iso, habis ngene wae. Tak pusing. Oke, kita akan gas berangkat, tapi sebelumnya berhubung ini buatnya di sawah atau di tegal-tegalan, untuk lawangnya itu atau pintu dari burung dari sangkar ini tak kancing aja pakai rafia biar aman ya, nanti kalau jatuh atau apa itu biar aman. Oke, next untuk tempatnya pindah di sana ya. Oke, jadi buat masternya di belakang rumah aja, karena untuk kesana kok panas banget hawanya ya. Cuacanya panas banget, terus untuk cahayanya juga terang sekali. Jadi saya cari di belakang rumah. Ini suasananya agak peteng, lumang sedikit adem. Jadi untuk burungnya juga enak, ya. Oke, langsung aja kita akan shoot untuk pakai peralatan itu. Ada kamera, terus ada tripod 2. Jadi untuk settingannya seperti ini kurang lebihnya ya bro ya. Jadi intinya burung di sana, terus kamera 2 mau ditaruh kanan atau kiri tidak apa-apa, yang penting jangan sampai bocor ya. Ini kebetulan untuk burung kenarinya lumayan mau berbunyi lah, ibaratnya masih bisa buat masteran. Tapi untuk murainya kayaknya kacau sekali. Itu untuk kenarinya gacor ya. Ada 4 putaran, 3 nang, 3-4. 1, 2, ini 2 ya. 2, oke, 3. Oh, berarti 3 putaran. Ini rata-rata 3 putaran. Nanti saya akan upload untuk durasi masternya itu biasanya 1 jam, enak ya. Kalau bisa berapa jam, kira-kira mau request berapa jam, nanti saya edit gitu aja ya. Oke, mungkin tip untuk buat master burung ya, kurang lebihnya seperti ini. Kalau bisa ada kamera, terus handphone. Kalau bagus itu kalau bisa ya, kameranya yang pakai itu loh, apa namanya, tele. Terus untuk di sangkarnya itu pakai handphone atau pakai recording, ibaratnya buat rekam suara biar jernih gitu loh. Ini untuk sementara hanya internal aja, gak apa-apa lah, yang penting untuk suaranya masih oke lah. Oke, mungkin gitu aja untuk pembuatan master burung ala-ala Markomplong. Thank you yang sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Thank you. Selamat siang.